Gempa yang melanda wilayah Donggala, Sulawesi Tengah juga dialami oleh mantan kiper Timnas Indonesia, Ferry Rotinsulu. Seperti apa kondisi terkini Ferry dan keluarganya di Kelurahan Salumbone, Kecamatan Labuan, Donggala? Kita saat ini sudah terhubung dengan Ferry Rotinsulu lewat sambungan telepon. Selamat sore, Mas Ferry. Ya, selamat sore. Mas Ferry, bagaimana kondisi Anda dan keluarga saat ini? Kondisi sekarang, alhamdulillah, keluarga semua selamat, dan keluarga-keluarga masih mengungsi juga ya di dua tempat, ada di lapangan dan ada yang lari ke gunung juga karena masih trauma. Oke. Tepatnya Anda saat ini berada di wilayah mana, Mas Ferry? Saya di kampung di desa Salumbone, jarak dari kota itu 40 sampai 50 menit. Pada saat kejadian, Anda sedang berada di daerah situ atau seperti apa? Saya kebetulan lagi di rumah, di dalam rumah lagi mandi. Tiba-tiba ada gempa. Saya berusaha keluar dari kamar mandi. Sebisa saya keluar dari kamar mandi dan alhamdulillah selamat. Langsung lari ke gunung saat itu. Jadi nggak ada yang dipikir lagi, yang penting berusaha untuk selamat. Tidak ada yang Anda pikirkan, tapi kemudian hanya...